الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله بشكر كحضرة الله سبحانه وتعالى yang memberi kepada kita taufik dan juga kelapangan masa dapat kita berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab penawar bagi hati, yang mana kita berhenti pada muka yang ke-9. Muka yang ke-9 pada maka lazimkan olehmu, situ perenggan atas sikit tu nak habis dah tu. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perenggan atas tu baris 1, 2, 3, 4, empat daripada bawah perenggan yang bahagian atas. Kata pengarang, maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Setelah tuan kita ini sebut dah apa manfaat yang Tuhan beri pada pendengar, apa yang patut kita jaga pendengaran kita, maka lazimkan olehmu memelihara pendengar. Hendaklah sentiasa dan wajib kita peliharakan pendengar kita daripada perkataan yang keji. Itu maklumlah, sebab bentuk maksiat telinga ni bentuknya bentuk dengar. Bentuk dengar. Jadi kesannya itu akan terkesan ke dalam hati, sebagaimana akan disebut nanti. Dan yang sia-sia, sia-sia pun kenapa kena pelihara juga? Sebab rugi. Rugi walaupun sia-sia dari segi dosanya, tidaklah sama dengan mendengar benda haram. Mendengar benda haram dosa. Mendengar yang sia-sia ni panggil sia-sia saja, tak ada apa-apa. Jadi bila saja ni, masa usia kita akan habis pada perkara yang sia-sia, bahkan habis pada benda yang tidak ada manfaat. Walhal kita telah maklum, seorang itu akan ditanya an umrihi fi ma afnahu, akan ditanya seseorang daripada umurnya pada perkara apa dia habiskan. Jadi habis pada sia-sia, alangkah menyesalnya nanti bila kita tahu banyak usia kita buat benda sia-sia. Nas'alullah as-salamah. Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Ini illah
Kerana mereka, kenapa kena wajib kita pelihara daripada perkataan yang keji, daripada mendengar perkataan yang keji? Kita tak cakap, kita kata saya tak kata. Saya tak kata ke dia. Saya tak sebut, saya tak kata mudah ke dia. Kita dengar. Dah dengar benda yang haram tu boleh dosa? Boleh dosa. Apa sebab? Kerana ilahnya, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu. Ia mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Bersekutu pada apa? Pada dosa perkataan yang haram itu. Jadi orang hok cakap benda haram, dosanya dosa melalui berkata-kata benda haram, melalui kalam perkataan haram dia tu. Orang hok dengar, dosanya melalui dengar perkataan yang haram. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan waswas ke dalam hati. Yang ni kita kena seruh kepada ahlinya. Benda ini ahli dia, ulama tasawuf dia kata kesan dia, dia akan bawa datang waswas dalam hati. Dia akan datang hati tu jadi tidak tenang. Hati jadi dalam keadaan keluh kesah dengan sebab pendengaran. Ni kalau kita ada tajrubah, ada pengalaman, ada kita buat eksperimen kepada diri kita. Tak. Kita tahu dah ulama kata gini jadi gini. Kita tengok balik dalam kehidupan kita, betul ke tidak? Dan kebanyakan yang disebut oleh para ulama' ni, terutamanya benda yang melibatkan kesan-kesan hak bersifat batin, kesan-kesan hati, memang betul. Sebab apa? Sebab mereka ni ahlul qulub, ahli yang pakar dalam perubatan hati. Bukan doktor tu dia nak menyihatkan tubuh badan, hati hak zahir ni. Ulama tasawuf mereka itu ahli dalam hati hak bersifat rohani, hati yang bersifat batini ni. Jadi apa yang disebut tu, kita tengok balik kena ke tidak. Goliknya memang betul bila dia kata dengar benda haram akan kesan kepada hati kita. Apa akan jadi? Hati kita jadi semayang, jadi tak tenang. Sebelum ni mungkin tenang. Jadi dengar benda haram, hati jadi tak tenang. Belum ini senang untuk tahajud, bila buat dengar benda haram jadi tak kejut. Bukan tahajud, tak kejut. Tak ada tahajud dah, jadi tak kejut. Jadi tak kejut. Sebab itu dia kata, lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan waswas ke dalam hati. Nampak? Kemudian kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Tengok. Syekh Abdul Qadir Mandili dia buat perumpamaan lagi. Dia kata perkataan yang didengar oleh kita melalui telinga itu macam makanan. Makanan masuk melalui mulut, perkataan masuk melalui telinga. Dia kata macam makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Makan pun sama, ada makanan yang manfaat, ada makanan yang mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Ada makanan yang jadi penawar, jadi obat. Sakit, ambil obat ni. Ada penyakit ni, penawar dia macam ni. Ada yang jadi racun. Makan ini jadi masalah, akan bawa penyakit, akan menyebabkan jadi racun ke dalam badan kita. Bahkan
berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Lagi pula dia kata, makanan ni, kita dengar sesuatu. Sesuatu tu yang kita dengar tu lekat dalam hati lagi lama daripada makanan kita makan masuk dalam perut, kekal dalam perut. Lama lagi hok dengar tu. Nampak tak? Hok dengar tu yang melekat dalam diri kita itu lagi lama daripada makanan yang kita masuk, dia kekal dalam perut, makanan dok lama. Lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut, kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar. Perut besar ni perut lah, perut tempat hok simpan makanan tu. Lepas tu dia ada usus kecil, lepas tu usus besar. Jadi makanan kita disimpan masuk pula dalam perut lah. Perut besar. Nampak tak? Sebelum tu panggil perut kecil. Hok simpan, hok betuk mana? Ada tepi sebelahnya pankreas tu. Perut besar. Jadi dia kata, kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Bila kita tidur, makanan perut besar dia akan melalui proses pencernaan, masuk dalam usus kecil, dia akan serap zat-zat, lepas tu keluar jadi najis pada melalui usus besar. Jadi dengan masa lama ataupun kita tidur ataupun kita buat aktiviti apa, makanan dalam perut tu akan dicernakan, akan dicernakan seterusnya keluar. Hidup lama dalam masa sehari ya, tak? Sehari memang biasa akan dicerna lah. Dia tak akan simpang situ. Kecuali ada penyakit. Tak? Dia akan simpang ni pun, hok kata tak boleh buang haji tu, dia simpang dalam usus-usus. Dalam perut tu, pasal kalau walik ni, dia akan melalui proses. Masuk usus kecil, lepas tu usus-usus. Dia kata kerana makanan itu hilang ia daripada perut besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahar. Pencahar. Bahasa-bahasa tu, bahasa standard tu, julat. Julat ni ubat sakit perut. Ubat sakit perut, pencahar. Biasa hidung guna kot ni, Indonesia guna pencahar. Dia dalam kurungan julat. Julat ni ubat sakit perut tak? Ubat sakit perut. Ubat sakit perut nak buang, nak lawas. Kita panggil ubat cerah perut. Ubat cerah perut. Nak pergi tumik belaka. Pelawah, nak pergi lawah. Nama pencahar. Dalam kurungan julat. Julat ni kita guna kot lah. Makan julat untuk supaya keluar. Hilang dia dengan makan pencahar, yakni julat. Itu sifat makanan. Bila kita makan dalam perut, ia tak akan duduk lama. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang terkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Perkataan ni jangan main. Apabila masuk dalam hati, dia tak sama macam masuk makanan dalam perut. Dia kadang boleh lekat sampai seumur hidup. Tu kadang-kadang kalam perkataan yang bisa ni lebih tajam daripada mata pedang. Lebih tajam daripada mata pedang. Al-lisan. Lisan kita ni, saiful lisan ahaddu minal saifi al-hadid. Tak. Lidah ataupun kita kata pedang lidah ini lebih tajam daripada pedang besi. Tajam ni. Lama dah. Sampai sekarang kita ingat lagi. Masing-masing kalau ada perkataan hok teringat tu tak. Tak lupa je lah.
Ingat lagi, oh, demon ni kata ke kita, dia ni kata ke kita, perkataan tajam. Kalau orang puan pun sama. Orang puan, dia kata ke tok lelaki dia, oh tajam. Dia kata sepatah je. Kita nyandor. Nyandor kita, tak boleh nak mikir kita. Dia tu ambil sepatah je, kita kata nyandor. Pening kita. Tajam tak tajam perkataan itu, dia boleh kekal sampai di dalam hati seumur hidup. Tu boleh ingat ni. Ingat dia ni kata apa ni. Ingat lagi. Maka sebab tu kena jagalah. Bahkan kalau kita lihat tajam tak tajam perkataan ini, kalau pada zaman jahiliah dulu, mereka ini boleh menjatuhkan satu kabilah dengan cara syair saja. Contohnya kabilah ni nak jatuhkan kabilah satu lagi, mereka sanggup pergi bayar penyair-penyair ataupun jepuk, beri macam-macam. Tujuan apa? Tolong buat syair untuk kenakan ataupun untuk kutuk kabilah satu lagi. Orang ni pandai menyair. Dia karang-karang-karang. Karang tu bukan dengan karang kita ni. Dengan fitrah tu boleh menyair dengan langsung. Terus. Bila syair tu hebat sangat, akhirnya kabilah yang asal jadi tinggi, jadi hebat, boleh jatuh. Dengan sebab apa? Perkataan syair. Dengan perkataan dan syair. Boleh jadi jatuh. Ada dengar syair tak boleh tidur. Tak boleh nak tidur. Sebab apa? Sebab begitu hebatnya kesan daripada pendengaran perkataan yang indah ni. Sebab itu disebut inna fil bayani la sihr. Sungguhnya pada bayan itu, percakapan, kalam yang indah itu ada sihirnya. Kalau orang berpidato, orang pandai cakap. Tengok Soekarno dulu cakap dok. Boleh dengar lama. Orang yang pandai berpidato, lama pun tak apa. Dok dengar betul dok dengar. Boleh berdiri lama. Tu bahaya, dan juga kesan dia tu lagi tajam dan lagi hebat daripada mata pedang. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan waswah. Kalau perkataan yang kita dengar itu perkataan yang jahat, perkataan yang huduh, yang buruk, sentiasa akan memfitnahkan. Teringat-ingat, orang panggil terngiang-ngiang. Teringat lagi. Memfitnahkan dan mendatangkan waswas. Datang waswas. Apatah lagi kalau perkara berkaitan dengan akidah. Yang ulama larang, contohnya seseorang mendengar kalam-kalam atau membaca kitab kalam ahli falsafah lah. Ahli falsafah yang bukan Islam, falsafah yang sesat. Mereka baca, mereka tak boleh nak rukaikan syubhah itu, benda itu terlekat. Bila terlekat dalam akidah, terlekat dalam keimanan dia, jadi waswah itu sentiasa ada. Sebab apa? Sebab dia mendengar. Sebelum ini, sebab itu perbahasan dalam ilmu kalam ini untuk orang awam ataupun orang yang bukan ahli lah. Kadang-kadang tidak perlu dibuka pun, tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu diperdengarkan kepada masyarakat awam. Sebab apa? Sebab bila orang dengar, dia akan masuk dekat. Kita nak bersyarah tentang ilmu kalam hak tinggi-tinggi. Ilmu kalam hak tinggi-tinggi. Dalam itu adalah perkataan, contoh Mu'tazilah, perkataan Jabariyah, perkataan golongan-golongan sesat ni. Kita bawa perkataan dia, didengar oleh orang awam. Kita bawa tu tujuan kita nak rok balik, kita nak jawab balik, kita nak patuhkan hujah dia. Tapi bila didengar tu, ia lekat hak akidah, hak salah. Ada juga dia lekat. Tujuan
nak cerita tentang kesesatan contoh Mu'tazilah lah. Contoh Mu'tazilah. Kita datangkan perkataan Mu'tazilah. Lepas tu kita datangkan hujur balas. Orang awam yang mungkin baru dengar, dia kata, Mu'tazilah lagi betul. Mu'tazilah lagi logik. Mu'tazilah lagi sedap dengan kefahaman dia. Oh, akhirnya dia ambil hak Mu'tazilah tadi, dia buang ahli sunnah. Itu bahaya. Jadi persoalan-persoalan gini kena tengok. Likulli maqamin maqal. Ulama sebut setiap daripada maqam, tempat kedudukan tu, ada perkataan yang sesuai. Ada benda yang tidak sesuai kita buka secara terbuka, jangan dibuka. Ada perkataan sesuai dengan tahap ni, maka kita gunakan perkataan yang sesuai. Budak sekolah rendah tadika, takkan kita cikgu nak ajar admit, nak ajar admit ke budak tadika sekolah rendah? Matematik kau, dia kata admit ke matematik? Cikgu awak akan belajar nak ajar dia. Jadi makam itu, kedudukan tu tak sesuai untuk diberi ilmu tu. Jadi ilmu kan dia peringkat-peringkat. Bukan kita menyembunyikan ilmu, tetapi ada situasi yang mana memerlukan hikmat dalam penyampaian. Hikmat tu penting. Kalam yang sesuai, dah. Kalam yang sesuai pada tempat yang sesuai, kepada orang yang sesuai, pada masa yang sesuai. Dah. Jadi hikmat. Maka dari kerana itu, dia kata, kerana dia akan mendatangkan, maka sentiasa ia memfitnahkan. Jadi orang bila dengar perkataan-perkataan yang salah ni, dia terlekat perkataan salah dalam hati dan dia tak cuba selesai. Sebab itu kalau ada masalah berkaitan akidah, kegusaran tentang ilmu kalam atau ilmu akidah, ilmu tauhid ni, jangan biar lama-lama, jangan biar. Biarlah, jangan. Pergi tanya. Ada orang-orang alim kat kawasan kita, ada ustaz ataupun tuan-tuan guru, kita pergi tanya. Saya ni tak puas hati bab ni, bab apa gini. Saya ni lekat lagi bab nak faham qada dan qadar. Saya ni tak apa nak boleh tak faham lagi kata Tuhan tak sama dengan makhluk ni. Kena pergi tanya sampai selesai. Jangan kita duk biar. Nanti benda itu semakin lama dia tak akan selesai, dia menyebabkan akidah kita itu tidak murni, tidak terang. Okey. Jadi dia akan mendatangkan waswas. Oh, jadi waswas semua. Bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Apatah lagi apabila berkait dengan akidah. Jadi akhirnya dia pegang perkataan yang salah. Ini kena ingat kadang-kadang dalam zaman-zaman sekarang ni, zaman langit terbuka, akses kepada ilmu ni luah. Tak ada orang boleh halang. Kita nak belajar ilmu betul pun boleh, nak belajar ilmu hak tak betul pun boleh, nak belajar ilmu makrifat hak betul pun boleh, nak belajar ilmu makrifat hak sesat pun boleh. Boleh cari saja. Masalah yang berlaku sekarang ni, orang awam nak ambil panduan macam mana. Itu kadang-kadang asatizah kita, para ulama kita, kadang-kadang dia beri sebut nama kadang. Sebut nama, jangan belajar dengan dia, jangan belajar dengan ni. Kadang-kadang tak sebut nama, dia beri petunjuk, dia beri isyarat cara nak kenal ajaran yang betul, ajaran yang sesat. Kadang-kadang dia sebut nama. Tujuan apa? Bukan tujuan deki, bukan. Bukan tujuan untuk menjatuhkan seseorang, bukan. Tapi kerana bimbang ni lah. Bimbang. Masyarakat orang awam, kadang-kadang mereka tak boleh menilai betul atau tidak penyampaian orang ni. Ini ajar berdasarkan ahli sunnah wal jamaah ke? Ataupun ajar yang bukan ikut pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi dilarang lah. Jangan ikutlah dia. Hak ni walaupun sedap ceramah, sedap cakap, tapi dia bukan ahli sunnah. Tujuan apa? Tujuan supaya takut nanti bila dia dengar sedap, dan sedap kena dengan nafsu dia. Dia ingat kena dengan hakikat sebenar, tapi bukan hakikat sebenar, kena dengan nafsu dia. Manusia ni kan dia ada nafsu dia. Dia ingat betul dah sebab apa? Sebab kena dengan diri. Diri tu makna kena dengan nafsu dia.
Oh, dia kata ustaz ni yang betul, dia ni lah betul, kena ikut dia lah. Lagi pula ada kedudukan selebriti, ada sijil dan seumpamanya. Maka itu bahaya. Itu kadang-kadang terpaksa sekat awal-awal. Rasa kita dengar, rasa dengar orang gini. Contohnya lah, ataupun pejabat agama atau majlis agama tubik senarai orang-orang yang dilarang ataupun membawa ajaran-ajaran yang bertentang dengan ahli sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelakkan orang terpengaruh. Kalau orang tu ada ilmu asah dah, dia dengar siapa-siapa dah masalah, dia pergi syiah dengar cakap, dia boleh tampil. Orang yang ada pengajian asah dah, pengajian Islam contohnya, pelajar-pelajar yang talibul ilm, yang mengaji tentang akidah, dia nak pergi dengar Kristian pun apa, nak pergi dengar agama lain pun boleh, nak pergi dengar ajaran Qadiani Syiah dah boleh. Sebab apa? Dia tahu dah, ni salah. Tetapi kalau orang awam tidak ada asah, bekas kosong, orang tuang apa-apa pun terima. Itu bahaya. Jadi nasihat-nasihat sebegitu kita kena jangan ambil pandang-pandang kita panggil sebelah mata. Kadang-kadang ada tujuan. Ada tujuan supaya apa? Supaya jangan masuk dalam diri kita maklumat yang tidak benar, yang tidak betul tentang agama kita. Okey. Bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Na'udzubillah. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Maka bila kita tahu dah apa manfaat tujuan Allah Ta'ala beri pendengaran kepada kita, benda yang perlu kita pelihara, apa yang wajib kita buat, maka orang yang berakal sepatutnya dia kena jagalah pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya. Ditanya sebelum dia kena tanya, pendengaran kamu ni kena dengar apa, penglihatan kamu ni untuk apa. Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat, sebelum Tuhan tanya, siap-siap dulu supaya kita lepas soalan tu, kita dah boleh lepas. Okay. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Dia kata artinya bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu, inna sam'a pendengar, wal basara penglihat, wal fu'ada hati-hati, kullu ula'ika setiap daripada yang demikian itu, sekalian itu akan ditanyanya, ditanya daripadanya pada hari kiamat, kana anhu mas'ula. Dia akan kena tanya belaka, pendengaran kita, perlihatkan kita, hati kita. Jadi kerana itulah pemelihara pendengaran kita itu benda yang tak dapat tidur. Kata pengarang, wallahu a'lam. Habis. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah pula. Jadi anggota pertama mata, yang kedua ialah pendengaran, yang ketiga ialah lidah. Kata tuan kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, katanya ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, ia Allah akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia dengan lidah akan Quran. Jadi Tuhan buat lidah ni, pengarah sebut dulu apa tugas, apa tujuan Tuhan buat lidah ni. Dia kata untuk kita baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir, dan menyuruh engkau dengan kebajikan, suruh buat baik dan melarang daripada kejahatan. Amru bil ma'ruf, suruh dengan kebajikan. Wa nahyu 'anil munkar, larang daripada kejahatan.
dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Beri nasihat. Semua tadi tu apa dia? Benda-benda yang tujuan baik yang Tuhan jadikan hidup. Yang mana tiap satu tu dapat pahala. Lagi, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Tunai hajat orang. Yalah, orang minta apa? Dengan perkataan ni kita boleh tunaikan hajat. Tunaikan hajat. Orang minta apa? Orang minta kita jadi bercakap ke? Orang minta kita baca doa ke? Orang minta kita baca Quran ke? Tunai hajat dengan guna anggota mulut kita, lidah. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Lidah ni juga boleh mendamaikan orang. Mendamaikan akan mereka itu. Dan barang sebagainya. Banyak lagi lah nak sebut sesa tu. Banyak lah. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Ini semua ni faedah akhirat yang dapat pahala belaka. Dapat pahala. Jadi benda ini, benda yang kita termasuk, kita bersyukur dengan lidah. Asyukru ialah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Syukur itu menggunakan oleh hamba segala perkara yang Tuhan beri untuk tujuan perkara itu diciptakan. Lidah Tuhan cipta. Hak ni dia sebut tadi. Kita guna lidah kepada tujuan itu, makna kita bersyukur dengan anggota lidah. Maka bila gitu, la in syakartu la azidannaku. Tuhan akan beri dan tambah lagi. Tambah tu makna apa? Bukan tambah lidah jadi dua. Tu bukan tambah lidah jadi dua. Kadang tambah dengan makna Allah Ta'ala beri barakah pada percakapan. Kita bersyukur dengan lidah ni, Allah Ta'ala bagi barakah dengan percakapan. Cakap kita tu masuk ke dalam hati. Cakap kita itu orang terkesan. Itu menambah tu. Dengan bila datang daripada lidah yang ikhlas, hati yang ikhlas, masuk ke dalam hati orang. Jadi itu manfaat yang Tuhan beri dengan sebab apa? Kita mensyukuri nikmat lidah. Bukan lazi dan aku ni tambah boleh lidah dua. Adok lagi tu no? Tapi barakah pada lidah itu akan dapat dengan kalam kita itu manfaat kepada orang ramai. Dan dia kata barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Okay. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia. Masuk isyak dah. Di situlah. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia. Maslahah dunia pun ada. Jadi tak lari daripada setiap daripada anggota kita ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Jadi dua-dua tu kita disuruh ambil dengan kadar dan juga dengan cara yang betul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu.